guys, balik lagi di Bukuno Nippon. Panas banget ya. Panas banget. Guys, sekarang kita lagi ada di Tokyo. Stasiun Akihabara. Stasiun Akihabara. Enggak. Kita lagi ada di Ueno. Video ini adalah video lanjutan dari terakhir kita ke KBRI Tokyo, habis ngurus surat pengantar nikah. Jadi hari ini kita mau ngurus nikah beneran. Nikah beneran. Nikah beneran. Emang ada nikah bohongan? Akhirnya. Jadi hari ini kita mau ngurus apa? Dokumen lagi bukan ya? Mau daftar pernikahan di Jepang. Betul sih, Jo? Betul. Kamu udah siap? Iya, siap. Jadi, ntar kamu enggak single lagi loh, enggak apa-apa. Ini video terakhir. Apa? Apa? Kita single ya? Kita single, benar-benar. Iya kan? Video setelah video kali ini kita udah double. Udah bukan single. Jadi kamu jangan macam-macam sama cowok lain. Iya, kamu juga. Aku juga enggak bakal macam-macam kok sama cowok lain. Cowok lain? Oi guys, ya itu. Jadi hari ini kita prosesnya daftar nikah. Jadi ntar langsung apa namanya? Jadi bikin kakak baru gitu loh. Jadi gue bahkan masuk ke kakaknya Syaco. Bener gak Syaco? Iya dong. Sedangkan Syaco bakalan masuk ke kakak gue di Indonesia. Jadi kita udah ngurus semua dokumen-dokumennya sesuai dengan di video yang sebelumnya udah pernah gue sampein. Dan hari ini kita bakal langsung ngurus ke kelurahan di Tokyo. Mana kelurahannya Syaco? Sini. Gile guys. Berapa lantai ya? Kelurahannya gede banget. Ya, berapa lantai ini? 10? Kita bakal nikah di sini loh, enggak apa-apa. Iya, satu, lantai satu. Lantai satu. Ayo kita masuk yuk. Yuk. Kelurahannya ya wajar ya karena kotanya kota metropolitan. Kalau cuma satu lantai ya kurang atuh. Ya kita masuk dari sini. Oh, enggak bisa ya? Enggak boleh masuk dari sini kayaknya, Cok. Harus masuk dari belakang. Kelurahannya suka main belakang nih. Ya guys, jadi kalau di Jepang hari kita daftar di apa namanya di kelurahan itu adalah hari jadi anniversary-nya gitu. Kalau di Jepang ya. Iya. Jadi ini bakalan jadi hari yang sangat-sangat bersejarah karena selama hidup gue baru mulai hari ini gue bakalan jadi double. Double. Kita bersih-bersih dulu. Oke. Ayo, angkat. Oh. Hai. Dia habis ngapain? Cek dulu. Kamu dapet kan? Enggak. Biasa aja kan? Iya. Kayaknya sih nggak bakal napa-napa guys. Soalnya kita udah persiapin semuanya sesuai dengan prosedur dan dokumen-dokumennya itu udah lengkap semua. Benar sih, Jo? Iya benar. Mana orangnya belum balik? Jalan-jalan kemana ya? Jalan-jalan kemana ya? Belum balik-balik orangnya. Iya dong. Jadi gitu guys. Tadi dicek dulu semuanya. Apa? Surat dari itu ya, surat mengantar nikah dari KBRI gitu, termasuk translitannya, terus paspor gua sesuai nggak namanya, takutnya ntar nama Syaco jatuh-jatuhnya jadi Sukiem gitu kan ya. Ntar nama gua juga salah gitu, takutnya gitu. Namanya juga pernikahan internasional. Betul Syaco? Betul. Kalau hari biasa guys banyak orang tua di sini mau ngurus itu, mau ngurus pensiun. Bikin apa? Bikin rumah masa depan ya? Oh iya, emang di sini juga. Oh iya, buat ini ngurus ini ya, peninggalan ya, apa meninggal? Apa meninggal gitu ya? Surat-surat meninggal gitu. Gimana ya? Lancar nggak ya? Kita tungguin aja guys. こちらの確認するとかになりますので、在留カードと合わせて一旦こちらでお預かりするような形になります。それが終わりましたら、またお返しさせていただくような形になります。それが終わりましたら、またお返しさせていただくような形ですので、お時間がかかってしまうかもしれないので、
あなるほど。行っていただく際も一声かけていただければ、こちら本日受理できましたら、受理証明書だったり、再自己証明書が発行できるんですけど、はい、本日そちらの発行されていかれますか？はい、何枚で3枚か。3枚で、はい、3枚です。わかりました。そうしますと、請求先にこちらの窓口で記入していただく必要がございますので、ご記入お願いします。はい。Ya guys, katanya sih, katanya sih, 2 jam. Prosesnya bisa makan 2 jam karena kita orang asing. Kita orang asing, gue orang asing. Karena gue orang asing, jadi bakalan divalidasi semua berkas-berkasnya gitu. Jadi bisa makan waktu 1-2 jam. Nah, kalau orang Jepang sama orang Jepang cepet, paling berapa puluh menit jadi. Dan mereka kan benar-benar apa ya, profesional ya. Terus ramah gitu kan ya, kayak orang Indonesia juga. Jadi selama 1-2 jam itu mau kemana gitu ditanyain kan. Kalau misalnya keluar, mau maksudnya gimana ya, kalau keluar kemana-mana ntar kalau ada pertanyaan bakalan ditelepon gitu. Terus kalau udah kelar juga bakalan ditelepon juga. Jadi emang apa ya, servisnya itu bagus banget, pelayanannya itu emang bagus, serius. Kita nggak perlu nungguin terus gitu, mau pergi makan siang atau ngapain gitu kan. Dan tadi penjelasannya detail banget ya. Iya. Dan ternyata kita salah ya, Cok. Kenapa? Iya. Apaan? Ada kebakaran. Ada kebakaran. Iya. Mendadak langsung ada kebakaran, kaget kita. Jadi kalau teman-teman nikah sama orang Jepang, teman-teman nggak harus ganti nama, pakai marganya orang Jepang gitu. Kalau pengen keren ya iya, apa Yamada, Nakamura, apalagi pokoknya nama-nama, aduh, nama-nama yang sering keluar di buku bahasa Jepang. Ya. Pas belajar bahasa Jepang itu kan Nakamura, Yamada, apalagi tuh Tanaka gitu ya, sering banget keluar. Maksudnya jadi keren gitu namanya kan, ada nama ada marganya gitu. Kalau teman-teman nggak mau ya nggak apa-apa. Cuman ada kekurangan juga kalau teman-teman nggak ganti atau nggak pakai marganya orang Jepang. Itu pas proses buat kredit rumah atau kredit mobil. Katanya sih kalau mobil sih kayaknya nggak terlalu deh. Kalau rumah yang prosesnya agak gimana gitu. Katanya kalau pengen lebih lancar ganti nama, katanya gitu. Gue nggak pernah juga. Jadi gue cuma dengerin kata orang gitu. Tapi ya gue hari ini udah resmi, bukan single lagi, jadi double. Dan tanggal ini ada tanggal anniversary, tanggal berapa? Nit, itu rahasia guys. Ya, ya rahasia dong. Rahasia. Ya, jadi gue ganti namanya bakalan di lain hari. Setelah ganti nama itu prosesnya panjang lagi guys. Jadi teman-teman harus ganti nama di apa? Harus laporan ke ini, imigrasi. Harus ganti nama di kantor gitu kan, harus ganti nama juga. Kalau di kantor itu kan prosesnya banyak tuh, ada apa, kartu asuransi, ada email-email, ada kartu nama dan lain-lain, itu yang di kantor. Kalau yang di sipil itu, gue harus balik lagi ke sini, itu harus ganti nama yang ada di pensiun, kartu ini main nambah, main number itu juga harus diganti. Terus apa, ingkang itu apa, cap, itu harus ganti juga. Jadi itu masih proses sepanjang guys. Dan ya itu kita ngelakuinnya pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru. Kalau ada waktu kamu aja. Guys, cuman ganti. Gue. Ah iya, aku harus ganti alamat ya. Kamu harus ganti alamat. Iya. Oi guys, itu dia. Dan kita bakalan muter-muter dulu. Ntar pas udah kelar kayak gimana, kita bakalan lanjut lagi. Oke? Jadi stay tune. Nunggu aja. Ya. 1-2 jam berikutnya. Guys. Kita udah makan, terus udah nemenin Caco belanja juga tuh. Dan pas banget kurang lebih 1 jaman ya. 1 jaman dapat telepon dari ini. Dari Kuyakshio. Iya. Dari kelurahannya itu katanya sih udah kelar tuh, udah jadi katanya. Kesini yang ngambil. Ya udah sekarang kita langsung ngambil. Di sini bisa naik. Bisa masuk juga. Bisa masuk ya? Bisa. Oh. Jadi ayo kita dapat yuk. Pokoknya dapat ambil. Oh iya, ambil. Iya. Ih, seru.
はい、よし。Ambil nomor dulu guys. Ambil nomor antrian dulu. Kita tunggu dipanggil guys. Oh, tak. Sumimasen. Kita sekini dah. Hai. Hai. あ、ありがとうございます。はい、はい、よいしょ、すいません、ありがとうございます。 guys, sebenarnya kita ini udah kelar. Jadi di Jepang itu gak ada buku nikah guys. Buku nikah yang kayak di Indonesia itu gak ada, yang dibawa suami sama istri itu gak ada guys. Jadi di Jepang itu adanya surat keterangan udah nikah gitu. Jadi sekarang kita lagi nungguin namanya Kekonjuri Shomisho. Itu surat keterangan nikah. Udah nikah gitu. Nikahnya sama siapa, alamatnya di mana gitu kan. Sekarang kita lagi nungguin 3 lembar. Tapi harus bayar. Nikahnya gratis. Kawinnya juga gratis. Tapi surat keterangannya bayar. Tuh guys, jadi itu lokernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lokernya banyak banget. Counter ya, counternya. Dan kalau di nikah itu kita di bagian 11. Di sana tuh orang-orang ngurus ini penggantian apa? Penggantian address, alamat. Terus ngurus uang pensiun. Terus ngurus apa lagi? Di atas. Oh gitu. Jadi kamu kerja di sini? Enggak. Tapi apa ya, jaraknya benar-benar ya 2 meter 2 meter ya. Iya. Buat corona itu. Ya 2 meter tuh. Tempat duduknya 2 meter 2 meter 2 meter. Orangnya banyak loh guys, tapi pelayanannya cepet. Servisnya cepet gitu. Jadi enggak terasa banyak. Banyak orang juga enggak lama. Patut dicontoh. Hai. Setelah kita nunggu setengah jaman kayaknya. Tambah lagi, tadi satu jaman, sekarang setengah jaman. Dan udah jadi surat keterangan udah nikahnya ini. Ini mau dikirim ke KBRI Tokyo. Dari KBRI Tokyo mau dikirim ke Indonesia, ke Disdukcapil Indonesia. Jadi supaya orang Indonesia tahu, gue bakalan keluar ke kakak baru. Udah gak single. Udah double. Omit itu gue masuk. Rasanya gimana sih? Rasanya biasa aja, nggak ada yang beda. Iya. Yang beda cuma apa ya? Yang beda itu nggak ada, sama aja. Iya, sama ya. Iya, apanya yang beda? Jadi di Jepang itu nggak ada buku nikah guys. Jadi yang ada itu surat keterangan udah nikah gitu. Dan surat kalau dibutuhkan, kalau di Indonesia dibutuhkan buku nikah, ya ini buku nikahnya, kertas nikah ini namanya, bukan buku nikah. Ya betul sih Jo? Iya betul. Ya sebenarnya proses untuk ngurus nikah di Jepang nggak terlalu jauh beda antara orang asing sama orang Indonesia. Maksudnya orang asing sama orang Jepang gitu. Kalau orang Jepang, udah kakak dari keluarga si A, keluarga si B, udah bawa ke kelurahan, udah kelar gitu, nggak usah bayar. Nikahnya gratis, karena kan cuma ngurus surat kayak gitu doang. Nah, kalau antara orang asing sama orang Jepang, kita harus bawa surat pengantar nikah gitu. Dari kedutaan besar gitu. Contohnya gue kan dari KBRI gitu. Nah, dan proses di KBRI juga semuanya bukan murah, semuanya gratis. Gratis tis. Jadi sampai udah proses gitu, bedanya cuma di situ. Jadi gue harus ke kedutaan, sedangkan orang Jepang kan nggak perlu, cuma bawa kakak keluarganya gitu. Kayak Syacu kan bawa kakak keluarganya, terus sama gue surat pengantar dari KBRI. Udah gitu doang, kelar. Sehari kelar. Nah, masalahnya sekarang kan masih corona. Pasti banyak teman-teman banyak yang nanyain, "Terus kapan, Bang, bikin apa? Weddingnya, acaranya, partinya?" Ntar aja itu. Sekarang masih corona, tapi kita pasti bakalan bikin acara nikah, bener? Iya, benar. Pastinya. Cuman masih corona, jadi ya agak kayaknya kurang tepat lah kalau kita ngelakuinnya sekarang. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini guys.
thank you banget udah nemenin kita satu hari ini buat ngurus-ngurus surat nikah gitu, buat daftar nikah, proses segala macam. Thanks for watching and see you guys again soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Patuk. Itu ngapain tuh? Manggil burung ya? Ya. Polisinya manggil burung. Ayo 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 ayo. Eh, menang. Itu tandanya mau pulang polisinya. Kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Vietnam. Vietnam ya? Oh. Kita udah terbang tadi. Pintunya Doraemon. Kita udah nyampe di Vietnam. Oh. Sekarang kita mau makan masakan Vietnam. Oh, makanan apa ya? Semacam mie gitu. Oh, mie. Oh. Dibilang soun apa bihun gitu. Bihun kayaknya. Bihun. Bihun itu favoritku.